sahabat. Kali ini, admin akan memberikan sebuah tayangan unik, seputar transportasi darat yang terbuat dari gerbong kereta api mini, yang digerakkan oleh mesin diesel. Berawal dari Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, merupakan daerah penghasil emas. Konon dari sini pulalah emas di puncak Monas, Jakarta berasal. Sebagai penghasil emas, desa ini pada zaman dulu dikenal sudah maju. Saking modern, gemerlap, dan mewahnya kawasan itu, Belanda pun menjulukinya dengan Batavia Kecil. Namun kisah kejayaan masa lalu itu, saat ini terkubur seiring habisnya emas dikeruk oleh penjajah. Lebong Tandai menjadi desa terpencil di pedalaman Bengkulu. Ratusan kepala keluarga menempati wilayah itu bekerja sebagian besar penambang emas rakyat. Molek, ya, disinilah kendaraan itu berasal. Kepanjangan dari motor lori ekspres. Molek berjalan di lintasan rel rapuh buatan Belanda, saat masih mengeruk emas di lokasi ini. Saat ini kondisi jalur molek sungguh mengerikan, terdapat beberapa jembatan rusak parah. Terdapat beberapa lintasan rel kadang rusak akibat longsor. Meski rel lori membahayakan penumpang, namun karena tak ada pilihan moda transportasi lain, maka tetap saja digunakan. Untuk menyiasatinya, penumpang harus turun saat lori melintasi rel yang berbahaya. Sementara menurut para warga, beberapa bagian jalur rel juga ada yang terputus sejak beberapa tahun dan tak pernah diperbaiki. Warga mengaku telah beberapa kali meminta Pemda Bengkulu Utara dan Pemprov Bengkulu untuk memperhatikan jalur transportasi, namun hingga kini belum dipenuhi. Desa Lebong Tandai cocok menjadi destinasi wisata alam dan sejarah. Di desa tersebut banyak menyimpan cerita dan tempat perjuangan pejuang Indonesia saat mengusir penjajah. Kendaraan molek juga menjadi bagian penarik wisatawan jika dikelola secara baik dan profesional.